Jadi bursa calon wali kota Kota Tangerang Selatan 2020, bagaimana nih warga Villa Bintaro Indah ini harapannya apa sih Bang? Ya, kita kan pernah punya pengalaman ya bahwa wali kota ini sangat-sangat dibutuhkan ketegasan dan keadilannya dalam berpihak kepada masyarakat. Jadi di Tangerang Selatan ini salah satunya banyak kasus itu kan sengketa tanah. Sengketa tanah, kemudian juga sengketa perizinan, banyak sekali perizinan-perizinan yang dari sisi masyarakat kan dianggap tidak proper ya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak yang menggugat. Jadi saya dengar kan banyak nih yang udah nyalonkan diri jadi balon ya, wali kota, tokoh-tokoh hebat, tapi bagi saya, terutama keluarga Villa Bintaro Indah, yang akan jadi wali kota ke depan, yang berani untuk menegakkan keadilan, yang berani membatalkan izin-izin yang tidak proper, yang berani membela rakyat. Gitu. Jadi jangan ada lagi di Tangerang Selatan sengketa. Jangan ada lagi sengketa lahan, jangan ada lagi sengketa perizinan. Kalau ada calon wali kota yang berani maju di depan untuk mengatakan bahwa saya akan menegakkan keadilan, saya akan mereview semua izin-izin amdal, IMB, dan lain-lain yang tidak sah, nah kita akan dukung. Kita bisa dukung. Tapi kalau enggak, ya bagi kita sama aja. Apa gunanya gitu kan? Jadi wali kota jangan berlindung di balik pertemanan, jangan berlindung di balik kedekatan dengan pengusaha-pengusaha. Tapi wali kota harus berdiri di tengah untuk mengadili atau untuk tegas keberpihakannya kepada masyarakat. Artinya itu ketegasan ya Bang? Kalau wali kota kemarin berarti kurang tegas Bang? Ya teman-teman sudah tahu sendiri kan, wali kota kemarin saya tidak usah lagi menyebut. Kami pernah mengajukan kasus, kita pernah mengajak perundingan, kita pernah mengajak negosiasi, tapi akhirnya kan berujung di pengadilan. Bahkan sampai kita sudah menang di pengadilan tingkat kasasi pun, wali kota dalam hal ini masih ngotot untuk PK. Hari ini masih ngotot untuk PK. Jadi pertanyaan kita, keberpihakan kemana nih? Apa yang dijadikan keberpihakan? Nah, jadi kita melihat ke depan. Ya. Kita melihat ke depan. Boleh-boleh saja tuh orang mencalonkan diri sebagai wali kota, bagus. Mungkin dia mau berkontribusi membangun Tangerang Selatan. Tapi kami sebagai warga berharap wali kota yang akan muncul adalah wali kota yang berpihak kepada masyarakat. Mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan jangan main potong-potong. Jadi kalau ada perizinan, amdal, ya ikutin prosesnya dari awal. Kalau ada perizinan IMB, ikuti prosesnya. Jangan tiba-tiba orang kaget, ada jadi aja gitu kan. Saya dengar banyak masukan. Sejak kami dulu berkasus itu, banyak sekali kelompok warga yang datang tukar pendapat, tapi ini kan persoalan nyali aja kan, persoalan apa namanya keberanian aja. Akhirnya mereka menahan diri, akhirnya mereka tidak mau tampil ke depan. Tapi banyak sekali keluhan, pendirian apartemen di sana, di sini, sengketa lahan. Saya dengar baru-baru ini juga ada sengketa lahan di Ciputat. Nah ini juga persoalan gitu. Kenapa tadi ketegasan dari seorang pemimpin untuk menertibkan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Itu yang kita harapkan. Kalau ada wali kota yang begitu, boleh itu. Kita ngobrol sama dia, boleh kita support dia. Kalau gender, Pak? Gender tidak ada persoalan. Kita sih mau wanita, mau laki-laki, yang penting dia punya visi, dia punya ketegasan, dan dia benar-benar mau menegakkan yang namanya aturan main, menegakkan hukum sesuai dengan apa namanya ketentuan. Jadi hukum harus jadi panglima. Jangan duit yang jadi panglima, kan? Jangan hubungan yang jadi panglima. Jadi hukum harus menjadi panglima. Siapapun warga itu. Benar katakan benar, yang salah katakan salah, gitu. Kalau nggak ada yang berani seperti itu, ya sama saja untuk apa kita mendukung kan? Mungkin kita mungkin pasif aja kan melihat situasi perkembangan politik ini. Kalau pandangan Abang, Tangsel ke depan ini punya potensi apa aja? Tangsel ini kan daerah penyangga. Tangsel ini sangat berpotensi menurut saya sebagai kota satu pendidikan. Pendidikan yang mana? Pendidikan yang modern, yang akan mengetahkan teknologi digital, yang akan mengetahkan apa namanya startup, kemudian pendidikan entrepreneur dan lain-lain. Kedua, kota perdagangan. Jadi calon pemimpin depan harus menyentuh dua ini, pendidikan, perdagangan. Kalau itu dikombinasikan, Tangsel akan menjadi hub atau menjadi penyangga yang menghubungkan seluruh kota-kota yang ada di DKI maupun di Jabodetabek ini. Jadi Tangsel ini perannya penting. Tapi lagi-lagi tidak bisa dikelola secara biasa. Harus dikelola secara luar biasa.
karena sudah banyak nih muncul sengketa-sengketa pendirian apartemen, karena Tangsel ke depan akan banyak berdiri apartemen, karena secara lahan kan sedikit, lahan tambah menyempit, tapi kan pendirian apartemen tidak boleh kan menggusur hak orang lain, tidak boleh menyampingkan hak masyarakat lemah. Wali kota ke depan harus berani itu membela itu. Jangan membela yang beruang, tetapi membela yang benar. Ya, guys, seperti itu. Cukup.